Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada speaker termurah 8 in dari produk DAT, tipenya 820KD. Ini speaker paling laris dan murah, harganya sekitar 500 ribuan. Kalau mau yang ada yang mau order bisa lewat Shopee atau Tokopedia di toko Indah Store 98. Ini harganya 500 ribuan. Bonus 2. Bonusnya ini nih. Mic wirelessnya dapat 2 adaptor remote. Kita cek speknya ya. Ini woofernya ukuran 8 in. Ini ada mid range-nya. Ini khusus untuk di dalam ruangan. Kalau untuk di luar kurang ya. Power outputnya dia 20 watt. Ini udah support Bluetooth, AUX, memori USB dan juga radio. Mic echo-nya ada, mic volume-nya ada. Mikrofonnya ini kalau digunakan dengan volume maksimal, ini mikrofonnya harus ada jarak sekitar 5 meter supaya nggak storing. Kalau volume full jarak 2 meter atau 3 meter itu dia storing, nggak bakalan jadinya terganggu kita nyanyinya. Tapi kalau volumenya setengah, jarak 2 atau 3 meter itu suaranya bagus untuk mikrofonnya ya. Kalau full ini harus jarak minimal 5 meter. Nanti kita akan cek juga mikrofonnya. Ini spek singkat aja ya. Ini tombol powernya nyatu sama tombol volume. Ini digital, ini chargernya bisa pakai charger HP atau pakai charger adaptor bawaan. Ini terbilang murah. Dan tinggi speaker ini 38 cm, lebarnya 26 cm. Kita cek mikrofonnya dan nanti cek suaranya. Kita cek musiknya ya. Ini mikrofonnya kalau volume full jangan deket-deket, nggak bisa nanti. Kalau volumenya kecil enak banget. Speaker ini suaranya tidak pecah, tapi bassnya kurang kuat ya.
kita ganti lagu instrumen dangdut ya. Kayaknya bassnya lebih keluar nanti. Bagi yang menggunakan HP, untuk nambah kualitas bass ini silakan download aplikasi Equalizer. Karena ini kalau nggak didukung dari Equalizer, bassnya kurang empuk, kurang kuat. Jadi bisa kalian tambah kualitas bassnya dari aplikasi. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe ya.